Assalamualaikum guys, selamat kembali ke YouTube channel aku Aji. Kepada yang dah subscribe, korang memang awesome. Dan kepada yang belum subscribe, korang boleh tekan butang subscribe dan juga tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi terbaru kalau-kalau aku upload video nanti. So hari ini aku akan cuba kopi 2 darjat, kopi maca dan juga coklat artisan. Okey, kepada yang tak suka minum kopi, boleh try coklat artisan. Dan kepada yang suka kopi tapi dia tak suka kopi sangat, ada macam aku lah, aku tak boleh rasa kopi dia terlalu kuat, so aku pilih kopi maca. So macam mana rasa dia? Jom kita try. Ini adalah kopi 2 darjat. Yang ini adalah kopi maca. Dia akan letak, mula dia letakkan susu pekat, susu cair, lepas tu susu full cream. Lepas tu dia letakkan coklat. Coklat tu bukan sebut coklat tau, dia macam liquid yang viscous gila, yang pekat gila dia punya coklat tu. Macam Hershey's, tapi bukan Hershey's. Dia coklat premium lah. Aku nampak macam coklat premium. So untuk kopi maca, dia ada kopi dan juga coklat. So macam mana kita rasa dia? Sebelum tu kita goncang dulu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, sebelum ni aku ada tengok review daripada The Vocat. Memang dia cakap untuk kopi 2 darjat ni dia akan buat tak berapa manis. So memang yes, tak berapa manis. Tapi korang akan dapat rasa coklat tu, korang akan dapat rasa kopi dia. Dia menggunakan kopi kampung, so kita akan dapat rasa yang balance antara kopi, coklat dan juga susu yang diorang letak dalam ni. So overall aku bagi 7/10. Sebab kalau dia manis sikit okey kot. Tapi okey lah, kalau korang tak suka manis, ini sesuai untuk korang lah. So next, minuman yang aku beli adalah coklat artisan. Atas dia ni memang coklat yang sangat-sangat pekat tau. Dia bukannya macam air coklat, dia macam liquid, viscous dia sangat tinggi. So jom kita rasa. Dia letakkan susu pekat, susu cair dan juga full cream. Jom kacau dulu. Tengok guys, pekat gila. Aku rasa sedap ni. Kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, untuk penggemar coklat, aku recommend yang ni. Dia tak manis sangat, korang akan dapat rasa pahit-pahit coklat tu. And well balanced dengan dia punya cream, dia punya susu pekat, susu cair. Sangat-sangat well balanced. And untuk kopi yang premium macam ni, untuk minuman yang premium macam ni, dengan harga RM6 saja. Untuk dua benda ni aku beli RM12. So setiap satu ni adalah harga dia RM6 saja. So kalau korang boleh cuba pergi ke mana-mana outlet kopi 2 darjat, korang pergi ke Instagram orang, ada banyak sangat orang punya outlet di luar sana. So korang try sendiri. So itu saja untuk video kali ni. Kalau korang suka video ni, korang boleh like, komen dan share video ni kepada kawan-kawan korang. Dan itu saja. Assalamualaikum.